mantap guys, kembali lagi di channel Ubahin Teknik tentang AC. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan pernah skip video ini. Dah. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita sedang perbaikan AC Panasonic dengan tipe CUYN18TKJ. Kapasitasnya 18.000 BTU, 7,7 ampere, R32. AC ini berarti kapasitas 2 PK. Ya, saat ini kita ini ada storm ya di body. Di sininya terminal 1 yang warna biru ini ada api. Yang dua juga ada apinya. Satunya gasnya kendala tidak dingin ya, pipa kecilan pipa besarnya kering. Jadi kita akan cek ya teman-teman. Ya ini teman-teman, ini AC indoornya Panasonic 2 PK tadi. Kita cek ya, ini koneksi dari kabel ke outdoornya. Yang biru, hitam dari listriknya. Oke, ada pasangnya. Bila api semua ya. Kita cabut dulu listriknya, coba kita balik kabelnya, kita balik ya teman-teman. Sudah kita pindah ya kabel birunya yang tadi N jadi L, yang hitamnya tadi L jadi di netral. Nah, kita coba hidupkan ya. Ya, kita coba hidupkan dulu AC nya sudah kita hidupkan, kita akan tes lagi ya. Oke, ada apinya itu jadi kabel outdoor nya satu. Si pipanya masih kering. Nah, tanda rasa. Kita tunggu dulu. Nah, kita sekali ini kita akan cleaning, cuci. Ya teman-teman, kita sekarang kita tes ya. Sudah hilang ya, karena tidak ada api lagi dalam bodinya.